Labuan Bajo adalah salah satu ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo memiliki potensial wisata alam yang sangat menarik perhatian para pengunjung, bahkan menjadi andalan bagi Labuan Bajo untuk menggait para turis mancanegara. Salah satunya hewan purba yaitu komodo yang masih dilindungi sampai saat ini. Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta menarik merekomendasikan beberapa destinasi wisata yang harus kamu kunjungi saat berada di Labuan Bajo. Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Labuan Bajo. Bahkan UNESCO telah mengakui Pulau Komodo merupakan situs warisan dunia dan termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Tak hanya satwa komodo, destinasi tujuan wisata Labuan Bajo satu ini juga menyimpan keindahan alam yang akan memanjakan setiap orang yang mengunjunginya. Mulai dari pantai-pantai yang indah hingga spot-spot diving yang menakjubkan. Keindahan alam di pulau ini menjadikan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pulau Padar merupakan salah satu pulau yang cukup terkenal atau populer setelah Pulau Komodo. Pulau Padar ini letaknya berada di antara Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Jadi kalau Anda berangkat dari Labuan Bajo, Anda pasti akan melewati Pulau Rinca terlebih dahulu sebelum tiba di Pulau Padar. Pulau Padar ini memiliki pantai indah dan rumput hutan savana mempesona. Tapi yang paling unik dan istimewa di pulau ini adalah panorama menakjubkan dari atas bukit. Dari puncak bukit itu akan terlihat pemandangan alam spektakuler. Melihat perpaduan hamparan hutan sabana dan tiga pantai indah dengan laut biru. Sangat cocok sekali untuk Anda sebagai seorang penikmat alam. Jadi, sudah tidak perlu diragukan lagi kalau berbicara mengenai keindahan alam yang ada di dalam pulau ini. Sesuai dengan namanya, objek wisata pantai di Labuan Bajo satu ini terkenal karena hamparan pasir halus yang warnanya merah muda. Namun, keindahan dari destinasi wisata Labuan Bajo satu ini tak hanya berhenti di sana. Bagi Anda yang baru berencana untuk mengunjungi pantai ini, Anda akan disuguhi dengan keindahan alam bawah laut yang memukau di balik permukaan air laut yang sangat jernih. Anda bisa memilih untuk bersantai di pinggir pantai atau snorkeling, dan mengamati indahnya biota laut yang berada di sekitar pantai ini. Jadi, jika Anda berada di pantai ini, jangan lupa untuk mengabadikan momen yang sangat indah. Membahas tentang keindahan alam yang ada di Labuan Bajo ini memang tak ada habisnya. Gua Batu Cermin adalah salah satunya. Gua Batu Cermin ini terletak di Desa Waisambi, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Luas Gua Batu Cermin mencapai 19 hektar dan tinggi sekitar 75 meter. Tempat ini menjadi ramai oleh para wisatawan yang berkunjung. Di mana waktu terbaik untuk mengunjungi objek wisata Labuan Bajo satu ini adalah siang menjelang sore hari. Di mana cahaya matahari terbenam yang masuk di celah bebatuan dan memantul ke air akan memberikan refleksi yang sangat cantik. Di sekeliling Batu Cermin adalah lingkungan alam yang masih terjaga keasliannya, dan pemandangan hutan-hutan yang rimbun yang akan menyejukkan hati Anda. Jadi, sudah tidak perlu diragukan lagi kalau berbicara mengenai keindahan alam yang ada di dalam pulau ini. Itu tadi merupakan info singkat mengenai beberapa destinasi wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang sayang untuk dilewatkan jika Anda berkunjung ke sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe jika kalian suka dengan video seperti ini.